Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey korang, kali ni jumpa dengan aku lagi. So hari ni aku nak share sikit macam mana kalau kereta korang rosak, apa yang patut korang tengok. So contoh rosak kat sini, situasi dia masalah dia mengalami keretanya terasa berat bila time kita drive ataupun terasa tersenggut-senggut. Main video kali ni aku share untuk kereta Pro 2 lah. So aku akan share kat video, nanti korang kena tengok. So untuk kali ni, untuk kereta bapak aku jadi benda yang sama, sebelum ni pernah jadi. So kali ni jadi lagi sekali. So jadi aku nak share benda apa yang sebenarnya korang kena check. Benda ni simple je, kita semua boleh buat sendiri benda ni sebenarnya. Tak perlu nak pergi bengkel lantar, boleh kita boleh kena charge mahal lah. So kalau kita repair sendiri, kita dah jimat banyak juga lah dekat sini. So aku nak korang tengok video ni, semoga video ni bermanfaat untuk korang semua. Okay guys, aku dah sampai rumah bapak aku ni. So lepas ni aku nak pergi try kereta Viva bapak aku ni. Tadi aku dah try bawa kereta ni. So memang rasa lah kereta ni macam tak kuat engine dia. Dia macam bubuk-bubuk. Dia tersenggut-senggut. So ni based on pengalaman aku, aku nak try pergi buat lah. So kali ni aku nak ajar korang macam mana nak check benda ni okey atau tak. Okey, yang pertama korang kena try tarik satu-satu dulu dia punya kepala ni. So kita tengok enjin kita, kalau dia mati tu maknanya benda ni masih okey lah. Kalau enjinnya bergegar. So korang tengok enjin. Bila aku tarik ni dia dah macam nak mati lah. So maknanya yang ni okey. So, kita try yang nombor 2 pula. Kita tengok enjin kita . So enjin kita tak ada apa-apa perubahan lah. So bila aku dah angkat, dia sama je lah, tak ada perubahan. So kita tengok yang ketiga pula. Yang ni aku pernah tukar lah. So ni jenama yang aku tukar, Wingsun. So kita tengok yang ni pula. Kalau aku angkat apa akan jadi. Okay. Korang boleh tengok tu, dia macam terangkat, enjin macam nak mati. Okay, maknanya yang ni dengan yang ni okay. Satu ni dah gong lah. So untuk confirm lagi, kita try lagi sekali. Okay, aku dah angkat tinggi pun dia still tak ada effect lah. So kalau macam ni, maknanya dia masih okey lagi. So sekarang ni kena tukar yang satu ni. Okey, sekarang kita dah tahu yang ni. So kita cabut yang ni, kita keluarkan lah. So kita akan pergi bengkel lah, spare part kereta. Kita cek benda ni berapa harga dia lah. So ni kalau tengok yang kereta ni memang original Denso. Ni berapa eh? Viva punya. Berapa? RM95 eh? Itu ada warranty tak? Yang tadi yang baik punya. RM95 eh?
Ini Lisa. Ah, Viva. Berapa batang? Sebatang. Sepatang ah. Ni berapa ke? Ni 80 ah. 80. Baik ke biasa? Tu ada warranty. Lagi baik pun ada. Ini itu ada warranty. Tu brand apa ya? Denso ah. Denso. Yang baik sekali. Ke yang sekali Daihatsu punya. Daihatsu eh? Satu, sama macam ni eh. 125. Sama macam ni. Denso. Ini Denso. Oh, kalau yang 85 Denso. Denso. Ah, boleh lah. Ambil satu. Sama you meo. Okay. Dapat barang sama. First kedai aku pergi dekat ni lah, Sengli Autopart. So dekat kedai tu aku ada tanya berkenaan dengan benda ni, spark plug. So aku tanya dekat sana, dia punya pekerja tu cakap lah, so untuk spark plug ni harga dia RM95 lah. So aku tanya lah, itu yang baik ke? So dia cakap yang baik lah. So untuk yang Sengli tu aku dah pernah pergi lah. So yang sebelum ni aku cakap aku pernah tukar kat kereta bapak aku ni. So dia punya brand, dia akan bagi Wingsun punya brand lah. So Wingsun Japan lah. So harga dia ada RM95. So jadi aku cakap dengan dia, okey takpe, aku hold lah. Aku pergi kedai lagi satu lah, TS Autopart lah. So dekat TS Autopart ni aku tanya dulu Mendala ni. So dia cakap yang biasa punya ada RM65. Kalau yang sedang lah, yang baiknya baik, dalam RM85. So dia ada lagi baik dalam 100 lebih. So aku tanya dia yang baik tu brand apa. So dia cakap yang baik tu brand Denso lah. Brand Denso eh. So jadi aku pilih untuk beli kat TS Autopart lah. So untuk benda ni harga dia RM80. Memang sebiji lah macam yang originalnya. Kalau korang tengok sini, dia tulis dari Denso dan dia tulis Daihatsu. So jadi ni yang baru yang aku beli tadi. So ni yang rosak lah, memang sebiji lah. So kalau kau tengok dua-dua ni sama lah, Denso Daihatsu. So aku pilih yang ni lah. So jadi kali ni aku pilih dekat kedai TS Autopart lah.
Okey, so sekarang ni aku dah tukar. Kau tengok ni yang original, ni yang rosak tadi aku dah tukar baru, ni yang lama lah, yang sebelum ni aku dah tukar. So kita nak try uji balik lah macam tadi. So plug pun aku dah tukar, kita nak try okey tak okey kita punya ni. So kita terus try dekat nombor 2 lah, tempat yang rosak tadi, yang baru. So kalau korang tengok tadi dia tak defect kalau aku angkat. So aku nak tengok sekarang ni. Okey korang tengok. So korang tengok ni, dia akan gegar. Tu maknanya benda ni dah okey lah. So untuk ni aku akan check 3-3 lah. So yang depan ni pun aku akan check juga. Okay. Ni tu check, aku check yang ni pula. Okay, so maknanya sekarang 3-3 dah function lah. Okey korang, macam mana? Agak-agak boleh buat tak? Senang je kan? So, aku harap video tadi sedikit sebanyak dapat bantu korang semula. Oh, aku share benda ni sebab aku rasa benda ni semua orang kena tahu lah. Benda ni akan terjadi kat semua kereta. Kita tak tahu kereta kita ke, mungkin kereta orang tua kita, kita daripada kita. So, kalau ada jadi benda-benda macam ni, so korang dah boleh buat lah benda ni. Benda simple je. So main kat sini aku nak tekankan, kereta perluar semua akan sama lah, lebih kurang akan jadi macam gini. So kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, Jangan lupa subscribe channel ini. Like, comment and share.